Hai guys, kembali lagi bersama gue Bro. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, kali ini kita mencari ikan yang masih belum kita dapatkan di Great Lakes ya guys ya. Masih bolong 2 ekor guys. Oke, ini jam 6 pagi ya. Kita coba cari dia pagi-pagi guys. Baru bangun langsung cari ikan guys ya. Ikan yang mau gue cari kali ini adalah Sturgeon itu guys. Sturgeon, apa sih bacanya? Sturgeon kayaknya guys. Oke. Spotnya di sini anjing, susah kali gua jalannya guys. Alright, di sini guys spotnya guys, katanya guys ya. Dan bisa didapatkan di pagi dan siang, malam enggak ya. Alright, let's try to get that fish guys. Okay. Gua ini otomatis ada umpan epic dan rare ini. Enggak perlulah kita hilangkan dulu. Okay, ada bayangan guys. Alright, ikan pertama gua hari ini juga ada quest nyari 4 ikan berturut-turut ya. Harus dapat ikan 4 kali berturut-turut guys ya. Kalau lepas di ketiga kalinya itu harus ngulang lagi dari awal guys. Dapat pink salmon. Alright, baru satu, kalian lihat itu baru 1/4 guys ya. Kita cari lagi ikan yang lain. Ini kita nungguin, mending kita nungguin bayangan aja guys kalau kalian melakukan quest kayak gini ya. Alright, tunggu di sini, ikannya kecil-kecil guys. Gua nyari ikan besar guys. Oke. Okay. Agak milih guys ya. Kita coba. Oke, okay, ini jam 6 pagi guys seperti yang gua bilang tadi ya. Alright, jam 6 alarm gua bunyi. Oke. Okay. Oke, okay, ada ikan agak besar ini. Wait for it. Oh, dude, ngulang lagi guys questnya guys. Ya, yeah. Ngulang dari awal gua. Baru satu sih tadi. Oke, okay, kita ulang guys. Sambil gua menyelesaikan quest four reel in a row ini, kita nyari ikan langka, ikan rare di spot ini guys ya. Jam 6 pagi ini. Oke, okay, dapat. Hey guys, inikah dia guys? Oke, okay. Alright, agak susah ini guys. Okay. Tenang. Enggak terlalu bandel sih. Enggak terlalu bandel nih guys. Okay, bisa gua kontrol ini guys. Alright. Okay, lewat dikit. Okay. Anjing, lewat banyak, guys. Emang harus sambil fokus diem sebenarnya guys. Gua ngomong mulu anjing, kalau nggak ngomong ya nggak enak dong sambil record guys. Oke, okay. Wait though. Why? Ini agak bandel guys, nggak mau mendekat guys. Oke, okay. Oke, okay, udah mulai tenang dia. Buset dah, berontak lagi. Oke, okay. Oke, okay. Agak tenangan lagi, berontaknya keras guys. Oke, okay. Udah mulai mendekat. Buset dah, cepet sekali guys ngamuknya. Oke, ini dia, dikit lagi. Anjing, gak berhenti-berhenti. Akhirnya guys, a new fish discovered, Lake Sturgeon. Oke, ini Sturgeon Danau ya. Oke, emang ada ya? Gua taunya yang di laut aja. Kaviar itu telur ikan ini kan guys ya. Kaviar telur ikan sturgeon, kalau nggak salah gue pernah nonton di YouTube guys. Alright, Lake Sturgeon open. Dan tinggal satu lagi ikan yang belum gue dapatkan guys. Oke, kita cari lagi. Next, kita tangkap ikan itu guys ya. Sebelum itu kita masih di spot ini. Kita cek koko bilang apa. Did you know the sturgeon live with the dinosaurs? Oke, jadi ini termasuk ikan purba guys ya. Oke, lanjutlah kita cari lagi. Ini baru beberapa menit gua nyari di sini, udah dapat guys. Cukup hoki gua kali ini, nggak terlalu lama ya nyarinya. Oke, mungkin gua cari sampai bag penuh aja guys. Dapat lagi kah ikan yang sama atau ikan cilik-cilik aja, nggak apa-apa. Kita nambah-nambahin bekal untuk beli pancingan nanti guys ya. Kita wajib beli pakaian, pakaian nih, pancingan yang 1000 guys ya. Karena kita akan selalu berburu ikan langka guys ya. Wajib beli yang 1000 carbon rod. Oke, dapat lagi. Ini ikan kedua untuk quest
4 reel in a row. Oke, malu 2 guys, baru 2. Sabar. Kalau quest ini kalian mau cepat selesai, itu kalian mancing di Paradise Island aja guys. Di sana ikannya gampang-gampang ditangkap guys. Kalau di sini agak susah sih menurut gua. Oke. Coba gua selesaikan 4 reel. Susah kali bilangnya ini. 4 kali berturut-turut dapat ikan ini di sini guys ya, di Great Lakes. Untuk pertama kalinya gua coba menyelesaikan di sini. Bisakah gua guys? Oke. Ada bayangan. Alright. Relax, fokus guys, fokus guys. Kedua mata tertuju ke ikan dan titik merah. Got you. Oh, hey, lagi guys. Sturgeon lagi kah ini? Kok gampang guys dapatnya guys? Gak gampang sih, hoki aja. Alright. Jangan sampai lepas lah, oke. Okay. Oke. Okay. Ini agak berkurang guys deg-degannya guys. Deg-deg-deg-deg anjing. Alright. Deg-degannya gak kayak tadi ya, karena udah dapat guys. Beda rasanya guys. Kayak biasa aja sekarang kita cabanin aja dia. Kita kok menjauh guys? Jangan menjauh dong. Oke, perfect. Perfect. Agak lebih baik dari yang tadi gua guys. Anjing. Keluar kotak. Keluar kotak nanti menjauh guys. Nanti lepas guys. Perfect, perfect. Perfect. Kalau lepas malu juga gua guys. Oke. Oke, perfect. Right. Jangan lewat. Anjing, lewat lagi. Jadi lama dong. Oke, okay. Ikannya bandel, guys. Wait. Oke, okay. Dikit lagi, guys. Sudah semakin dekat, semakin mendekat, semakin mendekat. Dikit lagi, masih berontak dia. Buset dah. Oke, okay. Wait. Dikit lagi. Patuk. Oke, okay, leg sturgeon 7 kilo guys ya. 7,38 kilogram masuk ke bag ya. Masuk ke kantong gua. Dapat 2 ya guys ya. Oke, okay. Jadi gampang nyarinya di spot yang ini pagi-pagi sampai siang kayaknya. Cuma gua tumben aja nyarinya guys. Alright. Dapat apa ini? Kayaknya bukan ikan. Buset dah, bener. Final record. Kita buang saja guys. Tapi gak ngurangin karma ya guys ya. Alright. Lanjut. Oke. Okay. Kalau dapat ikan dengan teknik casting itu kehitung gak guys untuk quest harian ini ya? 4 kali dalam berturut-turut. Oke, okay, tinggal 1 aja ini. Jangan sampai gagal gua dapat ikannya. Oke. Okay. Kita coba pancing yang ini guys, bayangan ikan kecil ini guys. Oke, okay, fokus, mata tertuju kepada titik merah. Wait for it. 2 3. Oke, okay, dapat guys. Kelar sudah quest harian gua menangkap atau memancing ikan 4 kali berturut-turut. Ya anjing, si white bass, si bocil kecil. Oke, okay, quest gua kelar dan gua dapat 2 jam guys, 4 reel in a row. Alright. Begitulah cara gua menyelesaikannya di Great Lakes. Oke, okay, kayaknya gampang sih, buat kalian pasti gampang guys ya. Buat gua aja yang ini agak susah. Alright, kita lanjut untuk mencari 2 lagi ikan di sini guys. Biar penuh lah bag gua dengan ikan ya, nanti kita dapat beberapa gold untuk bekal beli pancingan lagi. Karena setiap kita mancing kan durability-nya berkurang guys ya, apalagi ikannya berontak-berontak kayak gini guys. Pancingannya lebih cepat patah guys ya. Broken rod, oke. Okay. Bukan rod. Broken rod. Oke, okay, itulah. Rod. Oke. Okay. Kasih jempol. Gua lupa guys, gua punya radio ini. Kita bisa mengeluarkan emoticon ya. Gua kira banyak guys emoticonnya, ternyata cuma 4 biji ya. Oke, nggak ada bayangan. Kita coba pakai teknik casting biar cepet lah dapat ikan lagi 1 aja ini, biar penuh bag gua guys. Alright, wait for it.
Mana ikannya? Jangan-jangan dapat lagi satu leg sturgeon-nya, guys. Oke, dapat satu lagi, bukan ikan ini, guys. Kalian lihat tarikannya lurus kayak gitu, nggak ada berontak-berontaknya, berarti ini boom floppy days. Oke, kemarin ada yang nanya dapat ini dari mana? Kalian bisa dapatkan di sini ya, guys ya. Boom floppy days, disket yang merah. Ada yang tahu disket nggak? Generasi gua pasti tahu. Gua generasi gua kemarin tahun berapa gua SMP, guys? 2006 ya, 2005 lah, 2004, 2006 sampai 2006 gua masih pakai disket, guys. Oke, okay. Tua juga gua anjing. Alright, the last fish, come on, little fish, nggak apa-apa, guys. Nggak apa-apa, dapat ikan kecil lah yang terakhir. Yang penting penuh aja bag gua. Biar balik ada yang gua jual, guys. Sea lamprey. Oke. Kecil doang. Series of bites. Kita balik ke harbor ya, guys ya. Misi sudah selesai. Dapat ikannya 2 ekor pula. Oke, itu lake sturgeon. Kita back to the harbor. Oke, sekarang gua mau jualin dulu white bass, sea lamprey, pink salmon, dan lake sturgeon-nya gua jual yang lebih mahal aja, guys ya. Yang lebih murah gua taruh di akuarium, guys, karena itu sekali aja kita taruh di sana, nggak bisa diambil lagi, guys ya. Gua jual yang lebih mahal. Alright. Lake sturgeon epic. Epic fish. Besar ini, guys, ikannya, guys. Monster fish ini harusnya, guys. Oke, ada koin di sana. Kita ke aquarium. Great Lakes Aquarium, dan kita taruh ikan ini di bawah langsung saja. Kita cek sekarang dia di aquarium. Belum ada kelihatan, kita back dulu, reset dan go in to the aquarium. Mana dia? Oh, itu, guys, di belakang, di depan, di belakang ya, udah ada kelihatan, tapi jauh anjing. Gak bisa diperdekat kah? Diperdekat anjing. Biar di depan gua biar kelihatan warna dan coraknya, guys. Oke, nggak ada. Masa gua nungguin ini, guys? Kita coba tunggu sebentar, apakah dia bakalan nongol? Si lake sturgeon nggak keluar-keluar dia nih. Tunggu lagi semenit lah. Oke, belum keluar juga nih. Oke, kayaknya nggak keluar dia, guys. Nanti gua bikin video full untuk menonton akuarium di Great Lakes kalau sudah terpenuhi semua ikannya, guys ya, seperti yang gua lakukan kepada Paradise Island Aquarium. Oke, mungkin itu aja, guys, untuk video kali ini, dan thank you for watching, and don't forget to like, comment, and subscribe, and see you guys in the next video. Bye and have a good game. Semoga video ini berguna untuk kalian, dan terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe dan menonton video gua sampai terakhir ini, guys ya. Alright, see you guys in the next video. Have a good game. See you in the next catch of the new fish that I don't have yet. Bye, guys.